Pramono Rano mau bikin job fair di tiap kecamatan, tim ses, enggak usah jauh dapatkan pekerjaan. Program job fair 3 bulan sekali setiap kecamatan di Jakarta yang diusung calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno, diyakini sangat mungkin terjadi. Anggota DPRD Jakarta fraksi PDP Brando Susanto menyampaikan, program jagoannya itu dapat mengatasi pengangguran imbas pemutusan hubungan kerja PHK bagi warga Jakarta. Mungkin banget, kenapa enggak, kita punya 42 kecamatan dan semuanya ready. Jadi, orang enggak usah jauh-jauh untuk mendapatkan pekerjaan. Kita lakukan secara konsern, ujar Brando dalam program obrolan newsroom kompas.com, Minggu tanggal 6 Oktober tahun 2024. Brando meyakini, apa yang disampaikan Pramono dalam debat perdana merupakan hal yang realistis untuk dikerjakan jika memenangkan pemilihan kepala daerah Pilkada Jakarta 2024. Dia Pramono memang benar-benar memikirkan langsung, bagaimana kalau saya langsung kerja. Itu yang jelas-jelas, enggak lagi jual ide, menjual hal yang konkret, kalau menurut saya, ujar Brando. Dia menekankan, perkara pengangguran harus diselesaikan oleh Gubernur Jakarta mendatang. Karena, krisis ekonomi ini punya dampak juga bagi Jakarta sebagai kota global, pungkas dia. Dalam debat perdana, Pramono menyebut ada 354.000 orang yang masih menganggur di Jakarta. Bahkan di tahun 2024 ini 53.000 orang diterpa badai PHK. Masalah ini harus ditangani serius dengan job fair 3 bulan sekali di kecamatan dan tersedia pelatihan bersertifikat dengan balai latihan kerja yang lebih modern, ujar Pramono. Untuk diketahui, pemilihan kepala daerah Pilkada Jakarta diikuti oleh 3 pasangan calon gubernur Cagub dan calon wakil gubernur Cawagub. Mereka adalah Ridwan Kamil, Suswono, Dharma Pongrekun, Kun Wardana, dan Pramono Anung, Rano Karno.